Begitu juga dari para habaib, para abnai Rasulullah, para anak cucu Sayyiduna Muhammad, para keturunan Sayyiduna Muhammad, para pemegang mahkota agung Sayyiduna Muhammad, para penyambung lisan dan dakwah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah Habib Yusuf As-Sigaf, dan juga adalah Habib Ibrahim bin Suif, dan juga para habaib yang lainnya, kita doakan mudah-mudahan para habaib, para kiai, para asatid, dan juga yang hadir di tempat ini, dan juga masyarakat ahli kampung semua yang ada di tempat ini, yang punya hajat, hajatnya dikabulkan oleh Allah, yang punya dosa, dosanya diampuni oleh Allah, yang punya hajat, hajatnya pun dikabulkan oleh Allah, yang punya usaha, usahanya dilancarkan oleh Allah, yang sedang mencari ilmu, diberikan ilmu yang barokah dan manfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Tunggal, dan dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Selawat teriring salam terus kita berikan dan curahkan kepada hadirat Rasul, imamuna wa ketuatuna wa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam bi ahdari salawat wa ta'zim. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, pada malam ini kita dikumpulkan oleh Allah, dihimpun oleh Allah, digerakkan oleh Allah, dituntun oleh Allah, sehingga ringan langkah kaki kita keluar dari rumah kita, keluar dari tempat kita, keluar dari wilayah kita, keluar dari daerah kita, untuk menuju ke tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk berkumpul bersama-sama. Tiada lain dan tiada bukan untuk mengagungkan akan hari kelahiran baginda Nabi Muhammad. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu warallah, beliau menyatakan, man jama'a li maulid nabi ikhwanan wa hayya at-ta'aman wa ahla makanan wa amila ihsanan wa kana sababan li qira'atihi fa'afdallah yamal qiyamah ma'a siddiqin wa suhada wa salihin fi jannatin na'im. Beliau mengatakan, siapa orang yang kumpul di dalam perayaan maulidnya Rasulullah, yang kumpul di dalam menyebut dan mengagungkan namanya Rasulullah, wahaiya atau aman, atau mereka tidak bisa kumpul dengan kita, tapi mereka nyumbang, menyumbang konsumsi, menyumbang materi, menyumbang tenaga, menyumbang pikiran, untuk ikut andil dan serta mengagungkan perayaan maulid baginda Nabi Muhammad. Wa ahla makanan, mereka gak bisa nyumbang, mereka gak bisa kasih uang, mereka gak bisa kasih makanan, tapi mereka bisa kasih tempat, mereka bantu kelar karpet, mereka bantu kerja bakti, mereka dirikan tenda, mereka dekorasi, mereka berikan lahan mereka untuk dijadikan tempat parkiran dan lain sebagainya. Ini termasuk mengagungkan kelahiran baginda Nabi Muhammad. Wa amila ihsanan, dia gak bisa ngasih tempat, dia gak bisa nyumbang makanan, gak bisa nyumbang minuman, gak bisa nyumbang materi. Sehingga apa yang dia bisa sumbang, setidaknya minimal berlaku baik dalam perayaan maulid baginda Nabi Muhammad. Perlakuan baik bentuknya seperti apa? Banyak. Salah satunya, perlakuan baik dalam perayaan maulid Nabi dari kalangan pejabat dan aparat, jangan persulit ketika masyarakat ingin bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Minimal, jangan cekal, jangan dilarang. Ketika umat ingin solawat, bangga dengan kelahiran Nabi, ya, itu termasuk perlakuan baik dari kalangan aparat dan pejabat, saudara. Jangan mentah-mentah jadi RT, jadi camat, jadi lurah, dengan alasan pandemi dan lain sebagainya, orang pengen bikin maulid, dilarang, jangan. Yang mau dilarang tuh yang rambutan larang, jangan mau rintang. Yang gak mau dilarang tuh hiburan malam larang, jangan mau rintang. Pasar malam jalan terus bisa, kenapa maulid gak boleh, sudah? Jadi jangan timbang pilihlah. Umat di sini ingin salawat kepada Nabi, gembira atas kelahiran Nabi. Tujuannya supaya apa? Supaya bala musibah disingkirkan sama Allah Ta'ala. Harusnya jangan dilarang nyumbang. Kemudian saudara, wa kana sababan li qira'atihi, dan ada pun mereka sekelompok panitia yang bekerja keras, sehingga dengan kinerja mereka, usaha mereka, upaya mereka, akhirnya tercipta pembacaan maulid ada di tengah-tengah kampung kita.
Nah, orang-orang yang semacam ini, yang berlaku baik, yang nyumbang, yang ikut serta, yang ikut andil, yang ikut hadir, yang mereka jadi panitia, apa dapat kabar? Ba'athullah yaumal qiyamah, besok kita semua akan dibangkitkan oleh Allah, dihimpun oleh Allah, dikumpulkan oleh Allah bersama para syuhada, para salihin, para siddiqin di dalam surga yang penuh kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya saudara, bayaran peringatan maulid, bayaran majlis maulid, bayaran majlis sholawat, ini enggak, bukan apa namanya, bukan sembarangan. Bayarannya besar, janjinya besar, upahnya besar, yaitu surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan daripada majlis yang sedang kita hadiri, ini adalah majlis yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keistimewaan itu majlis bukan dilihat dari banyaknya yang hadir enggak, tapi keistimewaan itu majlis dilihat siapa nama yang sedang diagungkan di dalamnya. Nama Nabi yang diagungkan, nama Rasul yang sedang ditinggikan, sehingga ini majlis pun namanya terangkat di hadapan Allah Subhanahu. Saudara, di dalam mengagungkan kelahirannya Rasulullah, menyanjung-nyanjung Nabi, memuliakan Nabi, ini hal dicontohkan oleh Allah, bukan hanya diperintah, namun dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya diperintah, mengagungkan Rasulullah, bangga kepadanya, bangga akan kelahirannya, ini semua dicontohkan oleh Allah dan juga diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bergembira atas kelahiran Nabi, ini adalah salah satu instruksi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyatakan di dalam firman-Nya surat Yunus, Bismillahirrahmanirrahim, Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Katakan wahai Nabi, sampaikan kepada umatmu dengan karunia dan rahmat dari Allah, maka dengan semua itu bergembiralah, bersukacitalah, banggalah. Karunia rahmat itu banyak bentuknya, nikmat itu bagian dari karunia dan rahmat dari Allah Ta'ala. Sehingga saudara, harta, rezeki, keturunan, keluarga, jabatan, kekuasaan, dan apa yang kita punya dari diri kita, nafas, sehat, afiat, nikmat Islam, iman, ihsan, itu semua bagian dari karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga karunia yang mana, rahmat yang mana, yang dengan keduanya kita wajib bangga dan bergembira, kita wajib bersuka cita. Sehingga kita butuh penafsiran dan juga tafsiran, saudara. Apa penafsirannya? Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan, fadl wa huwa bidul Islam wal ilim. Karunia yang dimaksud dalam ayat ini, yang dengan karunia itu kita wajib bergembira, wajib bersuka cita, yaitu adalah agama Islam dan juga syariat Islam. Kita wajib gembira dengan keislaman kita, kita wajib bergembira dengan agama kita, kita wajib bangga dengan keislaman kita dan syariat kita, dan juga kita wajib bangga dengan ilmu, yaitu dengan majlis-majlis dan pesantren-pesantren serta para ulama yang mengajarkan ilmu kepada kita. Ini perlu digarisbawahi juga saudara, karena ini perintah dari Allah kok. Ini perintah dari Allah, sehingga saudara, jadi muliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Buat yang perempuan, Anda jangan merasa risih dengan jilbab dan cadar Anda, karena perintah Tuhan, kita wajib bergembira dengan keislaman kita dan syariat yang telah disyariatkan Tuhan. Sehingga jangan malu dengan cadarnya, jangan malu dengan jilbabnya, jangan malu dengan busana syar'inya, jangan malu dengan sholawatannya, jangan. Yang harusnya malu bukan orang yang bercadar, yang harusnya malu bukan orang yang berjilbab, yang harusnya malu mereka perempuan yang suka pamer aurat di pinggir jalan sementara mereka mengaku Islam di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang harusnya malu, ngakunya muslimah tapi gak jalanin syariat, ngakunya muslimah tapi tidak menjalankan syariat yang telah Allah syariatkan. Nah, ini yang harusnya malu. Jadi jangan malu perempuan pakai cadar, kalau jalan jangan malu, jangan. Yang harusnya malu itu yang ngakunya muslimah, kalau ditanya agamanya Pak Islam tapi masih buka aurat, pamer aurat, dia yang harusnya malu. Yang lagi pun demikian, jangan malu dengan kopiahnya, jangan malu dengan sorbannya, jangan malu dengan gamisnya, jangan malu dengan baju koko dan sarungnya, jangan. Karena itu mibasul anbiya wal muttaqin, itu adalah pakaian para nabi dan juga orang-orang bertakwa. Sehingga kita wajib bergembira dengan keislaman kita. Coba kita lihat orang-orang non-muslim di luar sana, mereka bangga dengan simbol-simbolnya, mereka bangga dengan agama mereka, mereka bangga dengan salibnya,
Mereka bangga dengan simbol-simbolnya. Kenapa kita tidak bangga dengan keislaman kita dan juga lambang-lambang keislaman kita? Saudara, namun hal ini juga Allah Ta'ala menyatakan wa birahmatihi, dan dengan rahmat dari Allah Ta'ala. Dengan rahmat dari Allah kita wajib bergembira. Rahmat yang mana? Sehingga Abdullah bin Abbas menafsirkan kalimat rahmat di sini dengan mengambil ayat yang lain, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad melainkan engkau menjadi rahmat yang terbesar bagi seluruh alam semesta. Adanya Nabi, kelahiran Nabi ini simbol rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keadaan Nabi, keberadaan Nabi, wujudnya Nabi, kita wajib bergembira dan bersuka cita. Namun saudara, yang perlu kita ketahui, Nabi itu ada, Nabi itu wujud, bukan diturunkan dari langit, bukan keluar dari perut bumi, sehingga Nabi itu ada melalui proses dilahirkan oleh ibundanya yang suci. Sehingga kita wajib bergembira. Para ulama kita mengajarkan bagaimana cara bergembira atas wujudnya rahmat dari Allah Ta'ala berupa Sayyiduna Muhammad, yaitu kita bergembira atas kelahiran Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga semua manusia yang beragama Islam, baik orang Indonesia maupun luar negeri, dimanapun tempatnya, sehingga mereka masuk bulan Rabiul Awal, mereka semua merayakan peringatan daripada kelahiran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga di Indonesia, luar biasa. Kalau bikin maulid gak tanggung-tanggung setahun penuh bikin maulid. Bulan Sya'ban, sebentar lagi Ramadan, masih aja ada yang undang saya acara maulid. Bulan Ramadan pun masih ada acara-acara maulid. Acara apa? Nuzul Quran. Acara apa? Lailatul Qadar. Tetap yang dibaca maulid juga, maulid juga. Nah, begitulah keberkahan daripada negara Indonesia, mudah-mudahan senantiasa selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu. Saudara, Allah juga mengagungkan kelahiran Nabi. Allah juga memuliakan kelahiran Nabi. Dengan cara apa Allah memuliakan kelahiran baginda Rasulullah? Ketika Rasulullah lahir, Allah Ta'ala memadamkan api sesembahan orang Majusi yang ribuan tahun tak pernah padam. Ketika Rasulullah lahir, Allah Ta'ala menghancurkan daripada kerajaan-kerajaan Persia dan Romawi yang disombong-sombongkan oleh mereka. Artinya, kelahiran Nabi sebagai lambang untuk menyingkirkan kemusyrikan dan kesombongan di kala itu sudah. Dan sampai di sana, Allah perintahkan malaikat untuk menghias surga. Allah perintahkan bidadari untuk berdandan. Allah perintahkan semua berselawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan tidak sampai di sana. Bahkan tidak sampai di sana, di dalam pengagungan Rasulullah, pengagungan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Anda tahu, ketika detik-detik kelahiran Nabi jauh, tapi tahunnya tahun kelahiran Nabi tahun gajah, saudara. Mekah itu pernah diserang oleh Abraham dan pasukannya dengan gajah-gajah yang besar. Ketika masuk pasukan Abraham ke kota Mekah untuk menghancurkan kota Mekah, maka Allah Ta'ala mengirimkan burung-burung ababil untuk menghancurkan pasukan Abraham, saudara. Maka hancur dan binasa pasukan Abraham, sehingga di dalam kitab daripada Khalasah Nurul Yakin di situ diterangkan bahwasannya, ditulis di situ Allah Ta'ala menghancurkan Abraham. Kenapa? Lita'ziman wa takriman li wiladatin Nabi, semata-mata untuk mengagungkan dan memuliakan akan detik-detik kelahiran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Wasallam. Artinya, di dalam mengagungkan kelahiran Nabi itu banyak bentuknya, sehingga tidak perlu diperdebatkan. Misalnya, saya pengen maulid, saya pengen khatamin Quran, silahkan. Saya pengen maulid buat apa? Buat memberikan nyantunin anak yatim, silahkan. Saya pengen maulid mukiyamulail, silahkan. Saya pengen maulid sama manusia banyak, sama masyarakat, solawatan, mendengarkan ceramah, baca Al-Quran, kemudian kita di situ silaturahmi, silahkan. Gak jadi soal, saudara. Jadi itu gak jadi soal. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, semasih bentuknya ketaatan kepada Allah dengan tujuan bersyukur kepada Allah atas kelahiran Nabi, maka insya Allah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dibanggakan oleh baginda Nabi Muhammad. Saudara, ini kita punya Nabi luar biasa. Kita punya Nabi luar biasa, mulia, agung. Khuluquhu Al-Qur'an, akhlaknya Al-Qur'an. Sehingga Al-Habib Ali Al-Habsyi beliau menuliskan dengan tinta emas dalam kitab Suntut Turah atau Walid Habsyi yang kita baca dan dimanapun dibaca. Apa? Hana sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam ahsanun nasa khuluqan wa khalqa la yakunu wa la yaf'alu
illa ma'rufah. Sesungguhnya ada dalam pribadi Nabi adalah sebaik-baik manusia, baik dalam segi fisik maupun dalam segi akhlak. Dan Nabi itu tidak berucap, Nabi tidak bertindak, Nabi tidak bergerak, Nabi tidak mengambil sikap kecuali hal itu adalah hal yang ma'ruf, hal yang paling baik untuk kita semua dari baginda Nabi Muhammad. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan daripada tindakan Habib Rizik yang mengambil jalur dakwahnya Rasulullah dengan nahi munkarnya dibilang tindakan yang tidak baik, berarti dia melecehkan baginda Nabi Muhammad. Kenapa hal ini kan iya? Karena di dalam Islam ada amar ma'ruf nahi. Kalau untuk ada ulama yang mengajak dengan kebaikan, bagus, ya itu termasuk sifat Nabi. Tapi kita tidak boleh memungkiri, kita tidak boleh menepis, kita tidak boleh menafikan tindakan yang diambil oleh guru kita Habib Rizik, yaitu nahi munkar. Gak semua ulama mau menempuh jalur ini karena resikonya besar, tapi diambil oleh Habib Rizik dan juga kawan-kawan di Front Pembela Islam, maka ini juga sifat baginda Nabi Muhammad. Betul, akhlak Nabi luar biasa. Nabi baik kepada orang kafir, iya. Nabi memaafkan, iya. Betul, saudara, kita gak bisa menafikan, tapi perlu kita baca sejarah. Nabi pernah angkat pedang 47 peperangan dipimpin langsung oleh baginda Nabi Muhammad. Yuk, mau bilang Nabi radikal, mau bilang Nabi itu keras, tidak. Tapi Nabi kalau misalnya dicaci, Nabi memaafkan. Ketika Nabi dizalimi, Nabi memaafkan, iya betul. Tapi kita juga harus tahu bagaimana daripada kronologinya. Kalau hak pribadi Nabi, sifat pribadi Nabi, Nabi memaaf, itu hak Nabi. Nabi memaafkan, itu hak Rasul. Tapi ada pun demikian, saudara, ingat Nabi Muhammad SAW tidak pernah memaafkan orang-orang yang melecehkan Islam dan Al-Quran, saudara. Idza tuyahadullah lam yakun ahad. Kalau sudah dilecehkan daripada hak-haknya Allah, kalau sudah direndahkan syariat agama Allah, tidak ada yang dapat menahan kemarahan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi juga marah. Ketika syariat dilecehkan, Nabi marah. Jangan ditutupi daripada sirah itu. Betul, itu hak Nabi. Nabi memaafkan musuh-musuhnya, iya betul. Tapi ada pun sekalipun Nabi memaafkan, saudara, sahabat gak ada yang memaafkan orang-orang yang merendahkan Nabi. Makanya kalau baca sejarah jangan setengah-setengah. Lihat bagaimana Sayyidina Ali bin Abi Thalib membunuh daripada Amr ibn Wud. Gara-gara apa sih? Gara-gara Amr ibn Wud di dalam perang Khandaq melecehkan Nabi, merendahkan Nabi. Gak terima Sayyidina Ali yang usianya masih 23 tahun, saudara, dibelah dua tubuhnya Amr ibn Wud. Abdullah bin Quraisy memenggal dan menebas kepalanya Malik bin daripada Malik bin Sufyan. Gara-gara apa? Karena Malik bin Sufyan merendahkan Rasulullah. Sayyidina Khalid bin Walid memenggal kepalanya Malik bin Wairah. Gara-gara apa? Karena Malik bin Wairah merendahkan baginda Nabi Muhammad. Memang betul Nabi memaafkan sahabat, gak maafin. Maka jangan dijadikan dalil ketika ada yang menghina Nabi, udah maafkan. Kan Nabi mengajarkan saling memaafkan. Bentar dulu. Kenapa sih banyak penista? Kenapa banyak orang yang menjelekkan Nabi? Kenapa banyak orang yang merendahkan Al-Quran dan Islam? Satu jawabannya, karena kita tidak mau berdiri untuk memberikan daripada dakwah, memberikan daripada perlawanan ketika Nabi direndahkan. Kita gak mau ambil sikap karena kita banyak diam. Ketika Nabi direndahkan, kita diam. Akhirnya apa? Menjamur penista ada di mana-mana, sudah. Nah, ini jangan sampai. Harus ada orang Islam punya sikap, punya dakwah, punya perlawanan. Jangan mau Nabi ini direndahkan. Kita gak pernah merendahkan agama yang lain. Jangan merendahkan agama yang sedang kita jalani dan yakini. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu hebat kita punya Nabi, begitu mulia perjuangan kita mati-matian. Masa hidup Nabi perjuangan kita. Ketika Nabi mau meninggal, yang dicari umatnya. Ketika nanti di hari kiamat, di shirath yang dinanti umatnya, di mizan yang dinanti umatnya, di mana-mana Nabi menanti umatnya. Untuk apa? Memberikan syafaat. Sampai-sampai para anbiya dari Israel, Nabi-Nabi terdahulu, itu gak ada yang kuat sama umatnya. Sehingga mereka minta sama Allah, ya Rab, tolong binasakan semua umatku. Nabi Nuh, doa. 1000 tahun dakwah cuma 80 orang yang ikut. Doa, ya Rab, binasakan umatku. Dikirim banjir bandang, mati semua umatku. Kaumnya Nabi Lut, kaum Ad, minta sama Allah, ya Rab, kata Nabi Lut, tolong binasakan kaumku ini. Ini kaumku yang jibiti. Gak pernah paham, dikasih tahu nasihat, gak didengerin. Dibinasakan oleh Allah kaum Ad. Dengan dikirimkan hujan batu,
Kemudian akhirnya apa? Dikubur hidup-hidup oleh Allah Subhanahu wa taala sampai menjadi Ardul Bait, yaitu daripada tanah haji di sana, Saudara. Semua para nabi-nabi Bani Israel enggak ada yang kuat sama umatnya kecuali Sayyidina Muhammad. Amin. Lemparin batu di Thaif, berdarah lepisnya, pecah giginya. Apa yang Nabi doakan? Allah mahdi gaumin fa'innahum layaklamun. Ya Rabb, mudah-mudahan ini orang dapat hidayah. Kalau enggak ada di antara mereka yang beriman, saya doain ada anak keturunan yang beriman. Itu doa Nabi. Artinya apa? Iya betul, Saudara. Nabi memaafkan ketika Nabi dzalim, itu hak Nabi. Sahabat enggak ada yang maafin. Sehingga apa? Inilah kelembutan baginda Nabi Muhammad. Perjuangan kita. Nabi pernah sujud panjang, kakinya bengkak. Ngapain? Doain umatnya. Nabi pernah nangis di tengah malam, ngapain? Doain umatnya. Sampai-sampai di hari kiamat itu Rasulullah kasih daripada syafaat buat orang semua manusia, semua orang umat-umatnya. Dikasih syafaat sama Rasulullah. Anda tahu, Saudara, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini memberikan syafaat luar biasa. Nabi enggak rela ada satu umatnya yang di neraka, enggak rela. Nabi kasih syafaat semuanya. Semua nanti kita ini umatnya Nabi bakal lari ke Nabi minta syafaat. Nabi tolong kita semua. Maka mudah-mudahan kita termasuk umat yang ditolong sama Rasulullah. Pernah, Saudara, ketika itu, ketika sudah umatnya di dalam penghisapan, sirat sudah ditolong sama Nabi semua. Ada beberapa umat yang gak pakai dihisap masuk neraka. Ada umat yang gak pakai diperhitungkan oleh Allah Ta'ala masuk neraka. Kenapa? Sudah banyak dosa, keterlaluan oleh umat. Umat Nabi, keterlaluan. Jadi dijebloskan ke dalam neraka oleh Allah Ta'ala. Anda tahu? Nabi minta izin sama Allah supaya masuk ke dalam neraka untuk apa? Untuk melihat, memeriksa di dalam neraka ada umatnya atau tidak. Nabi lihat, ternyata ada umatnya. Malaikat penjaga neraka tanya, wahai Nabi, di mana kau mengenal umatmu? Dan juga kenapa kau enggak sisakan satu umatmu untuk diazab dalam neraka? Bahkan Nabi bilang, ini malaikat kan bilang, semua umat di kala itu disatukan oleh Allah Ta'ala dari umat Nabi yang pertama sampai terakhir. Di mana engkau mengenal umatmu? Apa ada tandanya? Nabi bilang, ada tandanya. Ada identitasnya. Apa kata Nabi identitasnya ada tandanya? Atharul wudu was sujud. Bekas wudu dan sujudnya, artinya apa? Ini orang ngerjain sholat. Artinya sholat adalah identitas umatnya Rasulullah. Jadi jangan ngaku umat Nabi walaupun Anda bersyahadah, Anda Islam, tapi kalau Anda tidak mengerjakan sholat, Anda bukan umat Nabi. Karena identitas umat Nabi itu sholat. Identitas orang yang Islam itu sholat. Apa sih yang membedakan kita sama orang kafir? Sholat. Sehingga itu adalah identitas seorang muslim. Kemudian Nabi ketika Nabi ditanya, apakah disisain satu? Apa jawab Nabi? Wallahi la ardu wa ummati fi nar. Demi Allah, saya enggak ridho. Satu umatku ada di dalam neraka, saya enggak pernah ridho. Dikeluarin satu-satu sama Rasulullah. Dikeluarin. Sampai-sampai apa? Allah Ta'ala memanjakan Rasulullah sampai Allah mengatakan apa? Wala sawfa yu'tika rabbuka. Dan Tuhanmu memberikan kepadamu sampai kamu ridho, sampai kamu puas. Dan yang termasuk diminta oleh Allah dan Rasulullah memberikan syafaat kepada segenap umat-umat yang sedang disiksa. Nah, ini menjadi satu hal yang harus disampaikan di saat ini. Nabi bilang akan wuduk, bekas wuduk, artinya itu orang masih ngerjain sholat. Karena maksiatnya yang banyak, dia harus menjalankan ikatan siksa. Tapi dia mengerjakan sholat, setidaknya dia masih dapat pertolongan dari baginda Nabi Muhammad. Ketika Rasulullah nazak, ketika Rasulullah mau meninggal, apa yang dipesankan? Yang dipesankan oleh Nabi, yang diwasiatkan oleh Nabi, as-sholah, as-sholah, kerjain sholat, jalanin sholat. Itu adalah perintah dan pesan serta wasiat terakhir baginda Nabi Muhammad. Karena Nabi tahu umat akhir zaman banyak yang ninggalin sholat, bahkan meremehkan sholat, Saudara. Nah, ini harus kita pahami baik-baik. Lihat, Nabi mengatakan awal mai muhasibul abdi yaumil qiyamah as-shalah, yang pertama kali akan dipertanyakan oleh Allah kelak di hari kiamat apa? Sholat. Nabi enggak tanya apa jabatanmu di alam dunia. Allah Ta'ala enggak tanya apa yang pertama kali Allah tanya kelak di yaumil qiyamah? Sholatnya. Allah enggak tanya apa jabatanmu, bagaimana kekuasaanmu, berapa banyak hartamu, apa pangkatmu, enggak ditanya sama Allah. Enggak manfaat yaumil qiyamah. Tapi yang manfaat adalah sholat. Sehingga, Saudara,
Nabi mengatakan di dalam salah satu hadisnya di dalam kitab Arba'atul Rasail. Nabi bilang orang yang ninggalin sholat baik sengaja maupun tidak disengaja, belum digogok, belum dibayar, belum diganti, maka Allah Ta'ala nanti bangkitkan dia dalam keadaan keningnya terdapat tulisan, dikasih cap sama Allah Ta'ala. Ada tulisan di jidatnya. Apa? Hadza kharijun min rahmatillah. Ini orang keluar dari rahmat Allah. Haram mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala. Dan Nabi bilang, fa ana bari'u minhu. Aku lepas tangan dari dia. Ini orang bukan umatku. Ini orang bukan daripada orang yang kita dengan buka, bukan. Saya lepas tangan dari dia. Syafaatku haram buat orang-orang yang ninggalin sholat. Kunci surga cuma dua. Rahmat sama syafaat. Kunci surga cuma dua, rahmat sama syafaat. Bisa masuk surga orang-orang karena dapat rahmat dari Allah dan juga syafaat dari Nabi. Lah kalau kedua-dua kunci ini diharamkan, mau masuk surga lewat mana? Mau kenal orang dalam juga enggak bakal. Jadi enggak mungkin masuk surga tanpa rahmat dan syafaat, itu tidak mungkin. Nah, maka sebab itu diperhatikan bagaimana cara mendapatkan rahmat dan syafaat, jaga sholat di bawah. Jadi orang enggak bisa sholat sunnah enggak apa-apa. Asal jangan tinggalin sholat wajib. Itu paling penting, minimal jangan tinggalin sholat wajib. Sehingga miris, ada orang goblok lewat goblok, kolol lewat kolol. Ya? Ini orang gobloknya luar biasa. Tiap pagi ngegaji micin 3 kilo, gimana gak goblok? Kok bisa Habib ngomong begitu dirinya? Dia merendahkan syariat. Kalau bukan orang goblok, siapa lagi sudah? Masya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini nih, lontong sate. Kalau lontong sate, jangan singkat ya. Lontong sate. Ini lontong sate ngomong, orang yang sholat belum tentu masuk surga. Orang yang sholat belum tentu orang baik. Masya Allah, ini kan merendahkan sholat namanya sudah. Kalau misalnya kita, kalau misalnya dia bilang yang sholat belum tentu masuk surga, yang sholat belum tentu orang baik, apalagi yang kagak sholat. Yang sholat dia bilang belum tentu masuk surga, apalagi yang gak sholat. Tapi ada orang dia serai kotaknya. Masya Allah, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Yang sholat belum tentu masuk surga, yang sholat belum tentu orang baik. Dengan kalimat ini dia menentang ayat Allah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal. Sesungguhnya sholat mencegah kejadian dan kemungkaran bagi pelakunya. Orang yang ngerjain sholat maka akan dijaga oleh Allah, dituntun oleh Allah, dibimbing oleh Allah supaya tidak mengerjakan kejadian dan kemungkaran. Itu udah pasti jaminan dari Allah. Inna Allah la yukhlifu mi'ad. Allah gak pernah ngingkarin ya. Kalau Allah Ta'ala bakal jaga, ya pasti akan dijaga. Tapi Beb, kalau kita cerna omongannya dia, yang sholat belum tentu baik, itu betul juga Beb. Ada teman saya sholat-sholat, maksiat-maksiat, ntar dulu. Kalau kacamatanya yang dipakai kacamata orang bego, ya bego. Pakai kacamata orang pinter, kacamata syariat. Beb, jangan kasar-kasar. Kita harus lebih kasar kepada mereka, orang-orang menghina Islam. Dia sendiri gak mikir kok, kenapa kita mesti mikir-mikir? Dia sendiri gak punya etika, kenapa kita harus sopan sama dia? Dia sama Nabi kurang ajar, dia sama Allah kurang ajar. Ngapain kita harus sopan sama orang yang kurang ajar kepada Allah, saudara? Mesti paham. Terus itu mau sopan sama ada yang betina. Ya salah server itu. Ya salah. Entah ada iblis, ada ifrit. Alah, masalah. Kemana? Saya mau godain orang supaya sesat. Oh iya iya, silakan silakan, mangga mangga mangga. Silakan di situ. Itu masjid, godain aja orang-orang biar pada maksiat semua. Begitu ngadepin setan. Enggak. Ngadepin iblis, ngadepin dajjal, ngadepin daripada ifrit, gak boleh sopan. Lu gimana mesti sopan sama lontong sate tapi kurang ajar sama ulama? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekarang kalau kita bahas dengan pandangan syariat, kalau misalnya dikata bib betul, bib ada, bib memang faktanya ada orang sholat-sholat tapi maksiat-maksiat, entar dulu. Allah Ta'ala sudah bilang jelas orang yang sholat akan dijaga sama Allah biar enggak melakukan maksiat dan dosa. Itu udah jelas. Tapi kok ada orang yang sholat masih maksiat? Lihat, udah sholat apa belum?
Dia sholat beb, iya sholat menurut kamu, belum tentu sholatnya sah, belum tentu sholatnya makbul diterima sama Allah. Gak usah jauh-jauh, sekarang kita berpikir, ada orang sholat Jumat pakai kaos sama pakai celana jeans, pas lagi sujud kebuka auratnya. Saya pengen tanya, sholatnya sah apa batal? Sah apa batal? Batal. Sah apa batal? Batal. Kalau orang sholatnya batal, kira-kira udah sholat apa belum? Batal. Udah sholat apa belum? Batal. Pertanyaannya, dia gombok gak sholatnya di rumah? Dia ganti gak? Dia sholat lagi gak? Berarti dia udah sholat apa belum? Udah sholat apa belum? Maka tadi di masjid dia sholat, bagaimana? Paham gak saya disini aja? Artinya apa? Kadang-kadang ada orang berpikiran dia sholat, tapi katanya dalam sehat dia belum sholat. Kenapa? Karena kadang-kadang minimnya ilmu, karena gak mau ngaji, jauh dari ulama, gak mau ke majelis taklim. Kalaupun kadang-kadang datang ke majelis taklim cuma ngaji kuping, gak mau nyantet ilmu, gak mau dengerin, gak mau fokus, gak mau, ya daripada apa, mencari ilmu, memetik ilmu, gak mau mengamalkan ilmu. Jadi akhirnya begitu, awam lewat awam, jahil. Akhirnya apa? Dia ibadah gak didasari ilmu. Ternyata dia mengerjakan ibadah, termasuk dia mengerjakan hal yang membatalkan ibadah. Ada orang wudu, tapi gak tahu bangsa wudu. Asal aja wudunya. Akhirnya apa? Misal, ada orang tangannya kena cat atau tangannya kena oli. Karena dia di sini awam, dia cuma sekedar siram doang. Padahal belum hilang catnya atau tipexnya atau olinya. Karena ngilangin oli gak gampang, ngilangin minyak itu gak gampang, mesti berulang kali disikat dan lain sebagainya. Atau kadang-kadang orang yang kukunya panjang, ternyata di dalam masih ada kotoran-kotoran yang menghambat masuknya air ke kulit. Dia wudu, wudunya sah apa batal, saudara? Sah apa batal? Sah apa batal? Sementara itu dia kata kalau wudunya tidak sah, dia ngelakuin sholat. Kira-kira sholatnya sah apa batal? Sah apa batal? Menurut pandangan dia, dia udah ngerjain sholat, tapi menurut kacamata syariat, dia udah sholat apa belum? Udah sholat apa belum? Dia wajar, dia masih maksiat, sholatnya nggak sah. Paham nggak sampai sini? Enaknya ngaji, jadi kita tahu mana ibadah yang sah, mana ibadah yang batal. Jadi jangan terus dibilang itu orang sholat tapi masih maksiat. Bentar dulu, lihat sholatnya sah apa kagak. Lihat, kadang-kadang dia gak ngerti masalah itu, saudara. Oke, wudunya udah sah, sholatnya gak sah. Entar ada yang bolong celananya, entar dia mengerjakan sesuatu, bertindak, bergerak anggota tubuhnya 3 kali berturut-turut, yang kecil, yang berat, itu juga membatalkan daripada sholat. Ada yang sholat udah rapi dan lain sebagainya, tapi apa? Gak khusyuk. Sholat Allahu Akbar, dompet tadi taruh mana? Kunci motor taruh mana? Waduh, saya punya uang ketinggalan lagi nih. Bagaimana sholatnya pengen membuahkan hasil kalau sholatnya dia tidak sempurna, saudara? Jadi jangan terus dijadikan, wah betul juga ya, orang dia sholat-sholat tapi maksiat-maksiat. Ntar dulu, ayo kita koreksi. Nah kalau begini udah jelas, berarti ucapannya lontong sate ini gak benar. Ini merendahkan sholat. Anggapannya anggapannya dia public figure, dia artis, dia punya pengikut, dia punya penggemar. Ini bahaya, fatal. Dengan ucapannya dia, penggemarnya akhirnya apa? Gak sholat, dijadiin dalil. Ngapain sholat belum tentu baik? Ngapain sholat belum tentu masuk surga? Kira-kira bahaya gak, saudara? Bahaya gak, saudara? Bahaya. Orang yang begini pengen jadi public figure, orang begini pengen jadi artis. Yang public figure, artis, itu orang yang punya karya, punya prestasi. Sekarang karyanya dia apa? Prestasinya apa? Prestasi gak punya, karya gak punya, kerjaannya menghina orang, menghina ulama, merendahkan orang, bahkan juga sering dipanggil polisi. Kalau dipanggil polisinya gara berjuang tak jadi masalah. Jadi dipanggil polisi kasusnya apa sih? Merebut aja orang, prostitusi, jual diri. Merebutnya masalah-masalah begitu. Berantemlah sama orang, jangan bilang kagak ada. Dia pernah kena kasus prostitusi 30 juta. Dia jual diri. Masya Allah, ini lagi ikut satu-satu nih. Yang 80 juta ikan mujair nih. Tapi prinsip dipanggil gak datang, cuman alasan sakit saya hamil 8 bulan aja datang. Lah, Masya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa
apa jadi komplain? Habis kayak kagak ngurusin tingkah laku dia, gak ngurusin kasus dia, kenapa jadi dia ngikut-ngikut? Masya Allah, satu grup begitu, satu server. Itu biasa. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, ini lontong sate kasusnya banyak. Sekarang lagi dilaporin. Beb, ini bahas maulid kenapa jadi kesan? Biar tahu ternyata ada orang yang gak suka sama Habib, gak suka sama maulid, gak suka sama sholawat, gak suka sama sholat, gak suka sama syariat. Kesemua ini ada hubungannya. Jangan bilang ada hubungan, ada hubungan nih. Kenapa? Ini urusannya syariat. Ini urusannya syariat. Kalau nanti orang-orang di luar sana yang gak paham tentang masalah ini, kemudian dengan tingkah laku dia, karena kita tidak memberitahu kepada orang awam, akhirnya apa? Mereka akhirnya orang-orang yang awam itu mendengar masukan, mendengar suaranya dia, akhirnya apa? Didoktrin, benci sama ulama, benci sama habaib, meninggalkan sholat. Kira-kira bahaya enggak? Ya. Bahaya. Ini ada sambut pautnya dalam perjuangan Nabi. Masya Allah, saudara dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini lontong sate lagi kena kasus. Kasus apa? Pemukulan dan penganiayaan. Dia bayar preman. Dikirim uang 25 juta dan juga 30 juta. Untuk apa? Untuk mukulin dua orang perempuan, saudara. Yang satu disuruh ngancurin mukanya, yang satu suruh matahin kakinya, saudara. Otaknya, dalamnya dia. Ini lagi sedang kasusnya lagi berjalan. Doain aja, mudah-mudahan dia bakal membusuk dalam penjara karena tinggal aku dia. Amin, ya Rabbal. Dia gak mau terima hidayah, dia gak mau minta maaf, dia gak mau tobat, dia gak mau kembali kepada Allah, dia tidak mengakui kesalahannya, ya sudah. Biar Allah yang ganjar dengan siksaan di dunia sebelum di akhirat, sudah. Masya Allah, saudara dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hal ini tidak diperkenankan. Ya bila Habib Rizik tukang obat, Habib tukang obat, saya gak bilang gak menyebut nama kok. Berarti kalau kamu gak menyebut nama, berarti semua habaib satu dunia kamu bilang tukang obat. Itu yang jualan obat dia. Benar? Oh, yang jualan obat dia, buat langsing. Yang dikatakan tukang obat Habib Rizik. Lah, ngapain ini orang? Masya Allah, otaknya seperempat sendok teh. Jadi begini. Udah dikit gak seperempat sendok teh. Hati-hati ibu, hati-hati ibu. Dilihat anaknya jangan sampai ngikutin baik YouTube-nya dia ataupun program dia, hati-hati. Nanti akhirnya apa? Anak kita ikut-ikutan kayak dia tingkah lakunya pejat, saudara. Gak terima dengan ucapan Habib Rizik dan juga ucapan daripada Sarmahar Atwelibi dikatain lo tidak terima. Masya Allah, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Banyak suara-suara yang mengatakan masa seorang Habib bicara kotor, masa seorang Habib bicara tidak pantas, gak beretika di panggung maulid. Tak dulu, kita bahas lagi. Saudara, kalau misalnya kita bahas masalah ini, biar kita paham. Ada satu hadis Nabi, Nabi bilang begini. Seorang wanita, siapa orang dari seorang wanita muslimah memakai minyak wangi, yang minyak wanginya ini tercium oleh laki-laki yang bukan mahramnya, maka perempuan itu sama seperti seorang pelacur. Ini hadis sahih. Ini hadis dari Rasulullah. Nabi bilang itu perempuan seperti seorang pelacur. Nabi bilang begitu kok. Paham gak sampai sini? Paham gak sampai sini? Baik, kalau kita bahas masalah kata, kata itu ada banyak. Kata itu banyak. Ada pelacur, ada lonte, ada wanita murahan, ada wanita bayaran. Itu sama-sama seperti pelah. Sama seperti pelah. Maknanya sama, tujuannya sama. Pelacur-pelacur juga, betul gak? Cuma beda bahasa doang. Sama kayak orang nyuruh makan. Ada bahasa Indonesia namanya makan. Ada bahasa Betawi namanya dahar atau apa? Gegares. Benar ya? Ada bahasa Sunda namanya tuang. Macam-macam. Paham ya? Paham. Ada bahasa Arab namanya kul, makan, silahkan. Sama-sama mah? Artinya sama enggak? Tujuannya sama enggak? Mau saya bilang ayo silahkan dimakan boleh enggak? Ayo silahkan didahar boleh enggak? Ayo silahkan dituang boleh enggak? Ayo silahkan digegares sah enggak? Sah-sah saja, boleh-boleh saja, betul? Begitu juga kalau misalnya Habib Rizik mengatakan misal di dalam masalah ini kalimat pelacur diganti dengan kalimat lonte, silakan saja, sah-sah saja. Dibilang wanita murahan sama aja. Jadi yang artinya di sini bukan Habib Rizik yang tidak beretika, bukan Habib Rizik yang ucapannya kotor, enggak. Tindakan perempuan itu yang kotor. Tindakan perempuan itu yang tidak sesuai etika seorang muslimah. Itu yang harus dipermasalahkan, bukan ucapan Habib Rizik.
masjid. Sekarang kalau misalnya ucapan ini dipermasalahkan, ayo mau bilang Nabi gak beretikah, mau bilang Nabi gak berakhlak, sementara Nabi bilang begitu, sementara Nabi adalah manusia yang paling berakhlak. Nah, kalau sebab itu ntar dulu, jangan termakan isu lah. Banyak orang sekarang gak suka sama ulama, benci sama ulama. Kenapa? Karena mereka takut keberadaan ulama ini menjadi magnet dan menjadi power yang besar, bisa mendidik umat, dan umat taat tunduk terhadap ucapan para ulama, sehingga mereka khawatir pekerjaan mereka hilang. Kenapa? Karena mereka jualan maksiat. Artinya seperti itu, hati-hati, kita gak bisa lepas dari ulama, gak bisa jauh dari ulama. Ulama itu pewaris Nabi, ulama itu peninggalannya Nabi, ulama itu amanah dari Nabi buat kita. Kita gak bakal kenal Rasul, kita gak bakal kenal Allah, kita gak bakal bisa sholat, kita gak bakal bisa ngaji, kita gak bakal bisa ngaji Quran, kita gak bakal bisa sholawatan, kita gak bakal bisa menjadi anak yang bakti, kita gak bakal bisa menjadi hamba yang bakti, kita gak akan bisa menjadi orang yang baik tanpa peranan dan didikan para ulama. Ustadz-ustadz, kiai-kiai, habaib yang didik kita siang hari malam, ngajarin ngaji, ngajarin takut sama Allah, ngajarin tunduk patuh kepada Allah. Mereka para ulama kita. Bahkan mereka ini para ulama diancam, diteror, didiskreditkan, dipojokin, dicaci, dimaki, difitnah. Tapi para ulama kita semuanya gak putus asa membimbing kita. Bimbing terus, masuk ke kampung-kampung, wilayah-wilayah, provinsi-provinsi, masjid-masjid, musholah-musholah, pedalaman-pedalaman. Mereka berjuang. Mereka punya keluarga, ditinggal. Mereka punya anak, ditinggal secara sementara. Untuk apa? Berjuang buat apa? Memimpin para umat supaya mereka dekat dengan Allah dan Nabi Muhammad. Kok ada kelompok yang gak suka dengan keberadaan ulama? Innalillah wa inna ilaihi. Karena apa? Karena ulama itu menyuarakan yang hak, dan juga supaya apa? Supaya mengajarkan kepada kita melawan kebatilan. Mereka gak terima, mereka gak suka. Ya ini resiko perjuangan, saudara. Makanya kayak sekadang-kadang saya kaget, ini Habib Rizik salahnya apa sampai sebegini, sebegitu rupa? Rampok bukan, betul? Bandar bukan, pengedar narkoba bukan, tukang judi bukan, raja prostitusi bukan, kemudian bawa lari aset negara ada, merugikan negara tidak. Ada apa dengan Habib Rizik? Kok ditakutin banget, saudara? Kok banyak yang gak suka? Ya rata-rata yang gak suka siapa? Ya itu yang mereka punya lahan di tempat-tempat maksiat. Salahnya Habib Rizik itu apa? Gak ada apa-apa. Masya Allah, baliho dicopot-copotin, balihonya dicabut-cabutin. Ya kita mah gak marah, biasa aja, lucu aja ngeliatnya. Disuruh atasan buat ke medan pertempuran, malah ke pertempuran. Masya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi. Copot-copotin balihu, ngomongnya arogan. Masya Allah, iri bilang bos. Ente bocah. Masya Allah. Tapi gak jadi masalah, dia mau copotin terserah. Dengan ucapan apa? Mendirikan balihu itu ada peraturannya, ada perdanya, ada yang namanya bayar, daripada bayar ini semua dan sebagainya. Kalau kita bicara demikian, iya betul. Kalau misalnya dia pengen betul-betul menjalankan yang namanya daripada satu hal, daripada peraturan negara, peraturan pemerintah, misalnya ini baliho gak ada izin, copot. Kalau gitu jangan pilih-pilih semua baliho, copotin. Baliho yang lain ada izin apa? Kagak. Jangan tanggung-tanggung kalau pengen nyopotin, semua baliho nyopotin. Jangan tanggung-tanggung, jangan cuma baliho tuh. Bendera-bendera partai nyopotin semua. Bendera partai gak dicopotin, baliho Habib Rizik dicopotin sudah. Kadang ada dua baliho di satu lokasi, ada dua baliho. Satu baliho Habib Rizik, yang satu balihonya orang. Baliho Habib Rizik yang dicopotin. Masya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi. Ini tentara ini mati-matian. Dia itu belajar perang, keluar masuk hutan, belajar memainkan senjata, belajar nembak, belajar ini. Kenapa jadi kerjaannya nyopot baliho? Gak perlu nyopot baliho, anak STM jago. Gak usah nunggu TNI. Betul? Begitu saudara, kenapa jadi TNI yang harus turun? Satpol PP malah ketawa, pencet.
catur, saudara. Ini tugasnya udah dijalani sama yang ngoreh. Ini kan gak betul, saudara. Ini ada orang ketiga, saya yakin ada orang ketiga yang gak terima keharmonisan TNI dan FPI. Ada orang ketiga, ada yang gak suka TNI, FPI, harmonis. Kalau kita lihat begitu harmonis, saudara. Setiap ada bencana-bencana, TNI ada, FPI ada, kedua-duanya gotong royong untuk membantu, saudara. Ada yang gak suka. Sehingga akhirnya apa? Kepala-kepalanya dibayar. Akhirnya apa? Nurunin instruksi ke bawahan. Bawahan, oh tidak mau. Inna lillah wa inna ilaihi. Selebihnya, wallahu. Nah ini yang sangat kita kecewa, saudara. Masya Allah, seperti itu keadaan, saudara. Ini hati-hati, gak boleh begitu. Ini Habib Rizik cucu Nabi loh. Habib Rizik ini darah dagingnya Nabi. Habib Rizik ini keturunan Nabi. Kalau misalnya ditantang sama si lontong sate, ayo cek DNA. Kalau misalnya betul keturunan Nabi, ayo berani gak tes DNA? Gak usah tes DNA Habib Rizik. Kalau udah tentang keturunan Nabi, masalah Habib Rizik udah jelas. Coba dia tes DNA, kali anak siapa dia? Tahu anak mana? Tahu anak hilang, tahu anak persilakan apa sama apa nggak tahu, betul? Cek coba larinya kemana itu DNA-nya dia, lumba-lumba kali. Kalau itu sih sudah jelas, datanya sudah ada di lembaga Rabiul Alawiyyin. Ini yang mendata semua habaib satu Indonesia, semuanya datanya bisa dipertanggungjawabkan, ada badan hukumnya. Datanya ada, dan lembaga Robito sudah mengeluarkan statement, mengeluarkan daripada satu omongan dan ucapan membenarkan Habib Rizik ini keturunan Rasulullah. Tetap setan mau bagaimana juga, tetap gak senang melihat orang taat. Mau dikasih dalil kayak apa, tetap nolak. Masya Allah, sudah lah dimuliakan oleh Allah, dan ini bahaya. Hati-hati. Kalau sudah, akhirnya nanti membenturkan habaib, membuat habaib dibenci, hati-hati. Nabi bilang, saudara, ahaballah lima yaktumu bihimini amihi wahibbuni lihubillah wahibbu ahli bait lihubi. Cintalah kalian kepada Allah karena Allah memberikan kenikmatan kepada kalian, dan cintalah kalian kepada aku bukti cintamu kepada Allah, dan cintalah kalian kepada keturunan bukti cintamu kepada aku dan kepada Allah. Artinya cinta kepada Allah wajib, cinta kepada Rasul wajib, maka cinta kepada anak keturunan Nabi juga ikut wajib. Tidak sah kecintaan kita kepada Rasul dan kepada Allah kalau kita masih benci keturunan. Tapi ini gak bisa dipisahkan syariat. Makanya Nabi bilang apa? Tarok hukum zakare, saya tinggalkan dua pusaka. Zakare, kedua-duanya berat. Bebannya berat. Apa? Yang pertama, Al-Quran, kitabullah, Al-Quranul. Dari yang kedua, etrati keturunan turunanku. Di dalam yang lain sunnati, sunnah-sunnahku. Tapi tetap kedua-duanya hadis sahih. Al-Quran, Sunnah, dan juga keturunan Nabi, ini gak bisa dipisahkan. Sampai Nabi bilang apa? Man mata ala bukti ahli bait mata Yahudian atau Nasronian. Siapa orang yang mati di dalam hatinya membawa kebencian kepada keluarganya Rasulullah, sedikit saja kebencian itu dibawa sampai mati, maka dipastikan matinya dalam keadaan Yahudi ataupun Nasrani. Artinya mati dalam keadaan murtad. Sahabat tanya, wa in sama wa sallam, ya Rasulullah, walaupun itu orang sholat, walaupun itu orang puasa, walaupun itu orang Islam, apa tetap matinya mati murtad? Wa in sama wa sallam. Nabi bilang, walaupun sholat, walaupun puasa, walaupun sholat sampai kepalanya pecah, walaupun puasa sampai perutnya pecah, kalau dia punya benci kepada keluargaku, matinya mati dalam keadaan murtad. Ayo, ini mau tentang hadis Nabi. Ini mau tentang. Seharusnya yang bicara masalah kemuliaan ahlul bait, fadailul ahlul bait, itu bukan saya. Sebetulnya yang harus bicara itu bukan habaib-habaib, para asatid yang wajib. Para kiai, para asatid itu yang wajib dan berhak, lebih berhak untuk mengutarakan dan mengungkap masalah ini, sudah. Kalau habaibnya sendiri yang ungkap, nanti jadi fitnah. Ya iya, dia ungkap hadisnya tentang kemuliaan habaib, lebihnya habib. Ini buat kepentingan pribadi. Nah itu fitnahnya, saudara. Padahal ini syariat, gak diungkap, dosa nutupin syariat. Diungkap, fitnah. Maka yang lebih berhak untuk mengungkap masalah ini, para kiai, para asatid, untuk mengungkap di tengah-tengah umat. Itu wajib. Nah, saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka oleh sebab itu, doakan saja Habib Rizik yang dilindungi sama Allah. Amin. Dan diberikan sehat walafiah. Amin. Nah, yang musuhin tanya, kenapa yang musuhin itu tadi? Penjahat-penjahat negara.
pada panik semuanya. Sekarang dibilang orang yang ikut ke bandara, orang yang ikut acara maulid di Tebet tempatnya Habib Ali Asyghar waktu Habib Rizik ceramah, orang yang petamburan itu ada 50 orang yang positif COVID. Fitnah. Sampai detik ini enggak ada datanya, Saudara. Kemudian Habib Rizik diisukan kena COVID-19, kena corona. Udah Habib Rizik udah swab secara mandiri, enggak mau swab dari pemerintah, bisa diakalin. Dia yang swab, yang bikin keterangannya, ya bisa diakalin. Nggak usah jauh-jauh, tetangga saya matinya sakit jantung di polis COVID kok. Berapa banyak masalah di Jawa Timur mati gara-gara liver, mati gara-gara ginjal, mati gara-gara komplikasi langsung COVID. Nyari dana doi, bagaimana ini? Sakitnya apa? Tetap dibilangnya COVID. Banyak lah, kita juga nggak mau guru kita nanti dibilang begitu, Saudara. Kan udah ada tuh videonya tukang ojek dikasih uang 15 juta suruh ngaku COVID, Saudara. Ini COVID, corona, emang virusnya ada, tapi ini menjadi kambing hitam. Untuk supaya apa? Supaya kita ini masyarakat, untuk supaya masyarakat ini nggak bisa bergerak kemana-mana. Sementara pejabat-pejabat lagi sibuk nguras uang rakyat. Kita biar nggak bisa bersuara, kita biar sibuk sama yang namanya corona, panik dengan corona, mereka sibuk lagi nguras uang rakyat, gendutin perut, Saudara. Itu tujuannya. Mereka sibuk bikin undang-undang baru yang merugikan rakyat dan menguntungkan investor asing, Saudara. Itu juga mereka. Maka sebab itu hati-hati. Maka ini kabar saya akan berikan kepada antum. Habib Rizik sudah menjalani swab secara mandiri, artinya dengan orang-orang yang dipercaya oleh beliau, dokter-dokternya pribadi beliau, dan alat-alat yang dipercaya oleh beliau, dan subhanallah satu keluarga udah swab semuanya, hasilnya negatif. Alhamdulillah. Ayo, mau ngomongin apa lagi lu? Hah? Sebelum swab, dibilang positif. Sekarang udah swab, hasilnya negatif. Mau ngomong apa lagi? Masya Allah, innalillah wa inna ilaihi. Saudara dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala, dan juga umat jangan terpancing. Baliho-baliho yang diturunkan biarin gak jadi masalah. Itu kan baliho penyambutan Habib Rizik. Selamat datang imam besar ke Indonesia, selamat kembali dan lain sebagainya. Itu kan balik penyambutan, dicopotin sama mereka gak jadi masalah. Terima kasih. Kita gak punya waktu nyopotin, ente bantu nyopotin. Terima kasih. Ente baru nyopotin 200, sisanya 3000 tuh. Beresin dah. Jadi kita terima kasih, kenapa? Karena udah selesai acaranya, Habib Rizik udah kembali ke tanah air. Jadi jangan sibuk sama balik, kenapa? Karena ini pancingan. Memang kepengen mereka pancing, kalau nanti ada yang marah mengenakan atribut FPI, kemudian akhirnya terjadi yang namanya bentrokan, itu nanti disorot. Akhirnya apa tujuannya? Kembali FPI. Tujuannya? Tangkap Habib Rizik. Itu tujuannya. Nah, karena sebab itu umat jangan terpancing. Kalau balik menjadi copot, ya udah gitu, gak jadi masalah, besok pasang lagi. Ya enggak? Belum pernah ngeliat panser kan itu kan? Belum ngeliat tank masuk kampung kan? Nah, pasang baliho nanti ada tank di sini. Ya, Masya Allah. Saudara dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Intinya doakan guru-guru kita, doakan ulama-ulama kita, doakan para kiai, para asatidz biar diistiqomahkan sama Allah, dari kasih sehat walafiat. Karena kita butuh sama sosok mereka. Kalau nggak ada mereka, siapa yang mau bimbing kita? Kalau nggak ada mereka, siapa yang pengen ngarahin kita? Nah, kalau sebab itu, ayo semuanya harus merapat dengan para majlis dan pesantren, serta kita semua harus dekat dengan para ulama. Tidak ada alasan apapun yang membuat kita harus jauh dari ulama, karena kalau jauh dengan ulama itu bahaya. Sampai mereka orang soleh mengatakan, laulal ilma wal ulama fanaskal bahaya. Kalau enggak karena ilmu dan ulama, manusia lebih binatang semua. Belum apa, bahkan lebih bejat dari binatang. Anak bakar hidup, bahkan ibu hidup-hidup dibakarnya mana? Ada di Malang. Gara-gara si anak itu minta uang 10.000 buat pindah rosok-rosok, enggak dikasih sama ibunya. Dibakar hidup-hidup ibunya. Sulawesi Selatan, tepatnya daerah gua, seorang anak menggorok leher bapak kandungnya sampai mati. Karena apa? Karena bapaknya tidak mengizinkan anaknya keluar rumah untuk pesta miras bersama kawan-kawannya. Yuyun, usia 10 tahun, diperkosa 14 anak SMP, dibawa pengaruh minuman keras. 8 anak pertama, Yuyun masih nafas. 6 anak SMP terakhir memperkosa, Yuyun udah jadi mayat. Artinya, 6 anak SMP memperkosa bangkai mayat manusia. Kemudian di Tangerang, 3 orang memperkosa Indah. Kemudian Indah panik, Indah akhirnya menjerit. Salah satu dari antara mereka panik, akhirnya dicangkul lehernya Indah.
sampai sana, batang jantungnya dimasukkan ke kemaluan indah sampai merobek jantung dan parunya. Semuanya dalam pengaruh minuman keras. Dan semua pelakunya bukan dari kalangan anak santri, bukan dari kalangan anak majelis taklim, bukan dari kalangan orang dekat sama ulama. Semua pelakunya orang yang jauh dari para ulama. Pernah lihat gak anjing bunuh ibunya? Pernah lihat gak? Anak anjing bunuh ibunya, pernah lihat gak? Pernah lihat gak anak babi bunuh bapak babi? Pernah lihat gak? Pernah lihat gak anak ayam bunuh bapak ayam? Pernah lihat gak? Tidak pernah kita lihat begitu, betul? Tapi kalau anak manusia bunuh ibunya ada gak? Anak manusia bunuh bapaknya ada gak? Masya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka oleh sebab itu, ulama benar ngomong begitu. Maka oleh sebab itu, ayo dekat sama ulama yang ngajarin bakti sama orang tua ulama, yang ngajarin akhlak dan etika para ulama. Jangan jauh-jauh dari para ulama. Yang syukur ada majlis di tengah-tengah kampung kita. Mudah-mudahan majlis ini membawa barokah buat kita semua. Amin ya rabbal. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka oleh sebab itu jangan jauh-jauh dari para ulama, terus berjuang di jalan Allah, terus kita menimba ilmu agama Allah, dapat ilmu amalkan, sebarkan. Dan juga ajak yang lain untuk menjadi orang-orang yang cinta dengan majlis taklim, sehingga insya Allah hidup kita barokah dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal. Amin. Dan juga saudara dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terus bacakan surat Al-Fatihah untuk guru-guru kita, dan juga kita jaga, kita lindungi juga, kita kawal juga guru-guru kita para ulama, dan juga jaga NKRI, jaga Indonesia. Jangan biarkan orang-orang yang zalim untuk menjadi apa? Menjadi memiliki daripada niatan-niatan yang jahat dan juga program-program yang jahat buat kita punya negeri, sudah. Maka oleh sebab itu jangan berdiam diri, ikut dalam perjuangan bersama para ulama, insya Allah hidup kita dan kita dipilih menjadi Allah oleh Allah Taala menjadi para pejuang-pejuang Allah Subhanahu wa taala. Rabbi manfa'na bi barakatihim. Wahdikan husna bi hurmatihim. Wa'amitna bi tarijatihim. Wa'abadi minal fitani. Allah ala sunnah Muhammad Sayyidil Mursalin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin ya Rabbil Alamin. Jazakallah, terima kasih banyak. Hadirin yang alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.